keputusan Bupati Kota Waringin Barat nomor 821 garis miring 253 garis miring BKPP 3 Romawi garis miring 2021 nomor 821 garis miring 254 garis miring BKPP 3 Romawi garis miring 2021 nomor 821 garis miring 255 garis miring BKPP 3 Romawi garis miring 2021 tentang pengukuhan dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pertama administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bupati Kota Waringin Barat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 5 dan diangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 8 dari daftar lampiran ini sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari keputusan ini. Kasih tata pemerintahan atau luar negara. Jimat AMD, kasih tata pemerintahan atau luar negara. Eka Budi Lestari, SPP, kasih pelayanan umum keterangan dan kegiatan umum pada luar negara. Nugrawati Taufik SP, kepala sebagai keuangan perencanaan dan pengendalian program pada kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Sutowo SPMSI, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Alfa Husain SSTMT, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Insinyur Tengku Muhammad Akilno, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Edi Kusnandar Esos MAP, Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Syahruni Esut MSD, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Dr. Andes Dwi Purnomo, Sekretaris pada Inspektorat Dr. Andes Eka Taurus Susanto, Inspektur Pembantu Wilayah 2 Inspektorat pada Inspektorat Dr. Andes Hanjung, Inspektur Pembantu Wilayah 3 Inspektorat Andi Heruwiono STMT, Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat pada Inspektorat Muhammad Usmawardi SHMH, Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Sahrudin SP, Inspektur Pembantu Wilayah 4 Inspektorat pada Inspektorat Bambang Teguh Santoso ST, Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Sanitro Esos, Sekretaris Dinas Sosial Burhan ST, Sekretaris Dinas Perhubungan Nur Soleh SSIT, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Anang Iparto SPD, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Amir Mahmud SSTP MSI, Camat Arut Utara Dr. Andes Edi Paganti, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Muhammad Nusah Iksan SIP MAP, Camat Pangkalan Banten Dr. Ibramsah SPD MM, Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muah Kabar SST MT, Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Muhammad Jupri SE, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian Mutu pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Lalu Gede Surya Atmaja SSTP,
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial. Khairul Nisa S.Sc., Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi pada Badan Pendaftaran Daerah. Pelantikan ini penjabat baru segera menempati pos-pos yang sudah sesuai dengan apa namanya yang sudah diamanahkan kepada mereka dan segera menyesuaikan, apalagi di kondisi pandemi COVID saat ini, bahwa suka tidak suka ya kita harus menggunakan sistem yaitu digitalisasi. Jadi ini mau tidak mau semua sistem ini teman-teman yang sudah dilatih tadi harus bisa menyesuaikan diri dengan penyesuaian era baru ini. Dan tentunya harapannya ke depan bagaimana para penjabat yang sudah dilatih dan kukuhan ini dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena bagaimanapun ASN sesuai dengan sumpah jabatan, janji yang mereka ucapkan adalah untuk menjaga selalu integritas, dan mereka sudah menandatangani integritas inilah sebagai pertanggung jawaban mereka kepada masyarakat untuk melayani masyarakat lebih baik lagi ke depannya. Oke, makasih Bu.